dijelaskan di sini, pada saat dan waktu kejadian yang sama, wanita tersebut atas nama saudari Gita berada di kota Bandar Lampung. Jadi perlu sampai kami jelaskan, dan kami sudah konfirmasi bahwa data yang sempat tersebar tersiar di media sosial tersebut tidaklah benar, bahwa warga masyarakat kota Bandar Lampung yang sebagaimana yang disebar di media sosial itu adalah bukan pelaku yang sebenarnya yang melakukan aksi tadi pagi ataupun kejadian yang sempat viral di media sosial.